morning of lonely street at our gray hotel alone. It is so lonely, babe. I get so lonely. I get so lonely. I could die. Now, bell of peace keep low. The dress class dress in black. There have been so long, lonely street to our gray hotel. Tell, you take a walk down lonely street to our great hotel. You're so lonely, babe. You're getting so lonely. You're getting so lonely. Every time, play it, son. Come on. Just take a walk down lonely street to our great hotel, lonely. You're so lonely. You're so lonely. You get so lonely. Ya, selamat pagi. Kalau tadi sudah ada Elvis Presley, ini ada siapa ya kalau kayak begini ya? Pokoknya berusaha menyamai Bang Hance. Selamat pagi, Bang Hance Presley. Terima kasih banyak. Udah dan juga teman-teman semuanya, selamat pagi. Bang Hance, kenalin dulu dong ini King Creole Band-nya. Iya, King Creole Band. Paling kiri ini ada Kang Dadan dari keyboard. Oh, saya pikir dari Las Vegas ya. Ternyata di Bandung nih. Iya. Kita semuanya dari Bandung ini. Kalau ini yang dengan api-api, ini di belakang Kang Kiki. Oke. Okay. Dan yang gitar Denny Baski. Aduh, itu jambulnya saya paling suka. Wow. Jambulnya. Mantap. Kalau ini turunan Rusia kebetulan, Denny Baski namanya. Turunan Rusia. Turunan Rusia. Iya. Dari tahun berapa ini Kang Hance? Kita bikin King Creole Band ini. Kita ini sebenarnya King Creole Band terbentuk secara nggak sengaja dari pertemanan ya. Yeah. Kita dari tahun 2004 kebetulan suka main gitar gitu ya, dan ngumpul-ngumpul berganti-ganti formasi. Kita akhirnya pada tahun 2008 kita membentuk satu komunitas kecil Elvis. Jadi terbentuklah King Creole. Di Bandung. Di Bandung betul. Oke. Okay. Jadi awalnya dari komunitas juga gitu ini tuh. Semuanya ini suka sama lagu dan musik-musiknya Elvis. Ya, pada dasarnya begitu, tapi masing-masing punya akar-akar yang berbeda. Iya, iya, iya. Kelihatan sih dari wajahnya memang ya, memang eranya vintage, gitu. Vintage wajahnya. Iya, wajah vintage. Sama seperti saya. Oke. Okay. Terus apa sih yang menarik, Kang? Yang menarik itu dari musiknya Elvis itu apa sih? Wah, emang Elvis luar biasa ya. Dari jenisnya musik juga kan. Ada rockabilly, ada hillbilly. Ya, macam-macam. Saya banyak belajar dari sana. Saya seorang countryman sebetulnya. Gitu ya. Betul. Memang orang-orang Rimen, Bandung itu semuanya sebenarnya orang pedesaan. Iya, tapi mesti nyambung. Ya kan? Kalau di Elvis hillbilly. Nyambung kan ya? Hillbilly itu ya. Hillbilly ya. Hillbilly itu nyambung ke Elvis. Iya. Oke. Okay. Apa itu apa sih bedanya rockabilly sama hillbilly kalau di gitarnya itu bisa enggak? Dari lick. Oke. Okay. Misalnya apa? Oh. Kalau hillbilly lebih lebih ini rockabilly ya. Kalau hillbilly lebih sederhana. Oh. Jadi sebenarnya kalau berbicara antara hillbilly dan rockabilly, ya hillbilly itu adalah akarnya dari rockabilly. Jadi rockabilly adalah musik rhythm and blues. Iya. Musik orang, maaf, orang kulit hitam di sana.
berbaur dengan orang musiknya kulit putih. Nah, itulah Elvis. Hmm. Jadi ketika musik hitam berbau dengan kulit putih hillbilly-nya itu jadilah rockabilly. Jadinya rockabilly. Kalau ada seorang musisi pernah bilang tuh, saya lupa siapa, Steven Tyler atau siapa gitu ya. Dia bilang R&B married with the hillbilly and his son is rockabilly. Iya, begitu tuh urutannya ya. Silsilahnya begitu. Woi. Thank you very much. Lu jangan belajar sendiri dong. Aduh, kenapa ada preman dari Medan begini satu? Halo, saya Hansil. Oh, Hansil. Saya Timothy. Timothy. Saya kira dia bakal, how you doing gitu. Jadi dengar-dengar di sini ada Les Elvis. Iya. Ini ngalangin mata banget ya rambutnya ini. Saya mau ikutan les. Wah, belajar goyangan Elvis. Goyangan Elvis. Abis belajar nyanyiannya suaranya udah enggak nyampe. Iya. Belajar goyangannya aja. Kalau goyangan Elvis sebenarnya ada yang paling terkenal di tahun 50-an. Saya lupa namanya apa, tapi yang jelas ada juga tiptoe, ya, gaya Elvis seperti tiptoe. Seperti Michael Jackson. Jadi kakinya sekarang udah jadi rumah sakit di sini. Rumah sakit tiptoe Mangun. Lalu kalau basicnya sih goyangan Elvis ya gampang ya. Gitu aja deh ya. Gini goyangan Elvis. Musik ya, musik. Musiknya. Biar enak nih, biar jadi tangan lebih menjiwai. Gampang-gampang susah ternyata ya. Kakinya. Woi. Oh, dia luas banget ya. Goyang. Gampang kan? Bisa kan? Bisa? Lalu gini. Hei. Gimana? Semakin lupa gini. Luas banget ya. Iya. Saya pengaruh dari barusan. Postur badannya Kang Hanji itu malepas. Apa? Gitu. Kenapa emang posturnya kenapa? Malepas kan saya bilang. Kalau udah berbicara Elvis, lupa sama semuanya. Iya, saya selalu bilang satu hal. Ketika saya di panggung, saya lupa akan kegemukan saya. Oh. Saya juga. Ketika juga saya di restoran, saya juga lupa akan berat badan saya. Lupakan diet. Lupakan semuanya itu. Gak apa-apa. Tapi hidup emang gitu ya. Langsung ya. Gak berasa sulit ya. Karena sudah menjiwai kali ya. Sudah ya, menjiwai. Kebetulan dari kecil juga sih ya. Dari kecil dari udah jambangnya begini? Enggak. Oh, saya pikir. Saya dari kecil udah seneng Elvis. Oh, sudah seneng Elvis. Saya pakai pomade segala macam udah dari TK. Dari apa? Dari ayahnya dulu yang mengajarin atau mungkin keluarganya? Kalau ayah saya sih sebetulnya senangnya keroncong ya. Tadi malam juga masih dengar keroncong kan. Jadi malam masih dengar keroncong. Iya. Jadi kita tuh ayah dan ibu saya tuh senang semua jenis musik. Oke. Okay. Tapi jujur saya ketularan Elvis dari tetangga saya. Tetangganya justru. Iya. Tetangga yang sering puterin lagu ya. Tetangga saya itu lucu. Kakak beradik bertiga tuh ada yang senang Rolling Stone, ada yang senang Beatles gitu kan. Dan yang senang Beatles ini senang Elvis juga. Dan dari situlah saya ketularan. Oh, jadi dia gantian antara albumnya Beatles sama albumnya Elvis. Iya. Diputer-puter kakaknya gitu. Rolling Stone. Kakaknya Rolling Stone. Jadi saya dengar lagu vintage semua jadinya. Vintage semua. Gitu. Kalau belajar goyang apa segala macam waktu dari kecil itu, kalau sekarang kan ada YouTube apa, itu belajarnya di mana, Kang Ance? Dari video beta zaman dulu ya. Oh. VHS. Lalu kan dokumentasi zaman dulu sedikit sekali kan. Akhirnya terus terang saya baru dapat cara goyangnya itu di tahun 90-an justru. 90-an justru lebih pas dapatnya gitu ya. Iya, karena dulu kan hanya saya pas Elvis meninggal aja saya ya baru lahir istilahnya gitu kan. Belum tahu pada zaman kemas Elvis saya nggak pernah punya bayangan gimana goyangnya gitu. Iya, yeah. Ya bersyukur anak-anak sekarang kalau lihat di YouTube wah banyak. Iya, videonya. Referensinya banyak dan mereka lebih cerdas daripada saya sebetulnya. Iya, 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 iya. Kalau suara tim. Oh, terus suara itu gimana? Bisa sampai segitu menurut saya tuh bagaimana melatihnya? Mirip banget itu. Ya, bersyukur sekali kalau dibilang mirip padahal saya jauh sebetulnya ya. Karena Elvis sendiri sebenarnya pergantian suaranya ada tiga fase. Oh, berubah-ubah ya? Dari awal karir sampai terakhir tuh. Kalau mendengarkan lagu Jailhouse Rock di tahun 50-an suaranya lebih tinggi. Lebih kalau bahasa Sundanya sih lebih apa ya? Melengking ya. Melengking, betul. Jadi beda, dia beda. Ada tahap-tahapannya tuh sebetulnya. Betul. Ya. Ketika tahun 60-an, setelah dia pulang dari militer, suaranya lebih bulat. Dan istilahnya lebih industri lah istilahnya gitu. Dan lebih kebentuk. Tapi maksimalnya suara dia itu di tahun 70-an. Itu, udah terbentuknya itu. Iya. Itulah suara Elvis yang udah matengnya gitu ya. Karena dia passionnya di sana kembali. Ketika
zaman 60-an itu kan pola musik dunia berubah dari invasi apa, British Invasion kalau nggak salah. Nah, Elvis sebagai orang Amerika merasa pride-nya dia itu harus ini, wah saya nggak boleh ini. Harus memunculkan kembali musik Amerika, khususnya di Amerika gitu. Betul ya. Betul sekali. Karena Amerika sendiri menerima British Invasion itu tadi. Iya. Oke, jadi ternyata ada unsur-unsurnya kembali. Mudah-mudahan sih dengan adanya Kang Hance dengan King Creole Band gitu, musik Elvis-nya akan tetap hidup, paling tidak di Indonesia. Betul sekali. Ini akan terus hidup. Saya gitu. Bersyukur sekali justru di Indonesia ini saya nggak nyangka, Mas. Ternyata? Ternyata dari Bali kita punya yang sangat mencintai Elvis juga, band The Hidden yang pernah kesini dulu. Oke. Okay. The Hidden kemarin baru pulang dari Amerika tuh 2 minggu lalu, mewakili Indonesia. Dari Bali, lalu di Jogja juga ada Kiki and the Klan yang band mereka benar-benar sangat memajukan musik rockabilly, Elvis ya. Di Bandung juga ada komunitas dan sekarang Jakarta juga ada. Jadi sekarang di Indonesia ini ada acara-acara rockabilly yang skala besar. Dan mulai makin banyak gitu ya sekarang. Betul. Itu. Bukan menurun ya. Wah, saya enggak nyangka justru di zaman saya merasa sendirian, tapi di zaman ini saya merasa banyak teman. Banyak teman. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done, I just never took the time. You were always on my mind. You were always on my mind. Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. And I guess I never told you I'm so happy that you're mine. If I make you feel the second best, girl, I'm so sorry I was blind. You were always on my mind. You were always on my mind. Hasn't died. Give me one more chance to keep you satisfied, satisfied. If I make you feel the second best, girl, I'm so sorry I was blind. You were always on my mind. You were always on my change.
The flames are all licking my body. Won't you help me? I feel like I'm sleeping away. Well, it's hard to breathe, and my changes are here. I just like her, but I feel fine. Well, because your kisses leave me high, like a sweet song of a choir. And if you love, a burning love, we're just a hunka hunka 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 burning love.